Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto Mrita, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu sama petani datang juga dari semalam teman-teman sampai sekarang. Ini yang ditunggu-tunggu adalah hujan. Ini alhamdulillah hujannya sudah deras sekali teman-teman dari tadi malam. Nah, ini yang airnya yang di belakang rumah saya. Nah, ini masih mengalir deras, teman-teman ya. Yang di sebelah sana juga masih mendungnya sangat hitam pekat. Dan ini yang ada putih-putih ini, teman-teman ya. Ini kebun orang ini lagi tergenang air. Nah, ini sebelah sana ini agak lumayan jauh sebenarnya. Itu hampir dekat dengan kebun saya teman-teman, tapi kebun saya masih ke bawah sana. Ini sudah waktunya tanam jagung teman-teman. Ini sudah bisa buat tanam jagung, alhamdulillah. Wah, ya ternyata sebelah sana juga teman-teman masih pekat. Ini dari semalam. Siap buat tanam jagung. Mungkin kalau ini, tapi nunggu anu. Kalau kemarin nunggu hujan, teman-teman ya. Ini sudah datang hujannya. Tapi kalau ini nanti mau tanam, ini nunggu terang hujan baru bisa tanam. Seperti apa kondisinya kalau hujan? Wah, ini alhamdulillah singkong-singkongku yang saya tanam waktu hujan itu teman-teman itu enggak mati, dan alhamdulillah ini malah subur. Ini tambah kena hujan deras lagi. Nah, ini ada genangan. Ini tinggal bikin kowaan, bisa ditanami jagung teman-teman. Habis itu disemprot racun. Nah, gini kondisinya kawan-kawan. Aduh, tuh sebelah sana sangat pekat sekali. Coba kita lihat bagian jalan teman-teman, bagaimana kondisinya di jalan pasca hujan semalam. Ini hujannya sudah reda sih pagi ini saat ini teman-teman, cuma ada gerimis-gerimisnya sedikit. Oh. Nih. Sudah mengalir. Masih mengalir deras, teman-teman, airnya, tapi kok jernih ya. Baru hujan sekali ini, ada apa ini? Airnya deras sekali. Ini sudah mulai jatuh lagi kawan-kawan. Hujannya. Ini suasananya bikin adem. Terus. Aduh, hujan deras lagi kawan-kawan. Pada saya mau ke sana. Udah, saya terusin aja ke sana. Tapi saya mau naiknya lewat sana kawan-kawan. Ringkas sedikit nggak apa-apa lah. Nah, ini saya berteduh kawan-kawan di bawahnya pohon seri. Nah, ini
Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Tuh sebelah sana hujan, deras nih, merata kayaknya ini, teman-teman. Ini buat teman-teman bagaimana saat ini sudah hujan. Nah ini di samping rumahnya Mas Anto itu ada air terjunnya, kawan-kawan. Ini air terjun dadaan, tapi kalau nggak hujan nggak ada. Nih menambah suasana, tambah sejuk lagi. Tapi ini airnya kotor, kawan-kawan. Tuh dari sana itu ada berapa lapis saja air terjunnya. Aduh, bentar kawan. Di sini ternyata ada yang menyumpet selokan air. Daripada nanti amber atau meluap, teman-teman. Nah, yes. Cukup. Hujannya semakin deras, kawan-kawan. Saya tak pulang dulu. Lewat sini aja. Agar saya masih mau bikin videonya, kawan-kawan. Masih sebentar lagi. Dan ternyata hujan. Hujan lagi. Duh. Tadi sebenarnya nggak hujan, tapi hari ini wow, hujan lagi. Alhamdulillah, rezeki yang insya Allah berkah barokah. Tanaman bisa subur dan berbuah lebat dan besar-besar. Kalau di belakang rumah itu biasanya mengalirnya deras, tapi kalau sudah hujan, teman-teman, itu sudah di sana itu deras sekali airnya. Kalau yang ini seperti biasa, kawan-kawan, kalau hujan deras. Karena apa? Gentengnya itu panjangnya nggak sama, teman-teman. Jadi itu kalau dibetulin itu susah. Kalau dinaikkan yang bawah kurang, kalau diturunkan yang atas kurang. Jadi ya seperti ini dari dulu bocor, teman-teman. Nah ini pas ditunggu. Oke, kita lihat pemandangan yang di luar aja. Mantap sekali. Alhamdulillah. Tapi ini hujannya terlalu deras, teman-teman. Nggak apa-apa lah. Saya ini merayap yang di pinggir-pinggir biar tidak kehujanan. Baru saya masuk ke sini. Aduh. Lah ini semakin deras, semakin deras, kawan-kawan.
Semakin deras dan semakin deras. Oke, segitu aja teman-teman video dari saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.